Inilah resep membuat cemilan bagi kamu yang mageran. Pertama, siapin air panas dulu 400 ml. Lalu bubuhi Nutrijel karena sesuai kemasannya dia 400 ml yang dibutuhkan untuk airnya. Pastikan airnya betul-betul panas ya. Kebetulan di gelasnya udah ada takarannya ya, itu 400 ml. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata dan selanjutnya dicampur dengan susu kental manis. Dikira-kira saja takarannya. Namanya juga resep dari orang yang mageran, nggak perlu pakai takaran sendok-sendok, asal cup-cup saja ini ya. Nah, setelah itu diaduk-aduk lagi dan ditunggu sampai dingin. Nah, kenapa resep ini dibilang untuk orang yang mageran? Karena biasanya kan orang membuat agar-agar itu di panci, di atas kompor gitu kan ya. Tapi kalau ini nggak perlu lah, langsung tuang-tuang saja, jadi kita nggak butuh banyak wadah. Jadinya nggak banyak ini cucian piringnya. Nah, setelah dingin jadinya seperti ini. Tuh, berhasil kan? Ternyata jadi juga. Tinggal hap-hap. Oh, sip, udah. Ditaruh di dalam kulkas. Jadinya adem, seger gitu.